Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak kelinci angkasa Lampung. Pagi ini saya akan memberikan tips bagaimana cara kita mengetahui ya bahwa kelinci itu laki-laki atau perempuan jenis kelaminnya. Tapi sebelum saya menginformasikan ini, ada baiknya teman-teman menekan tombol lonceng, lalu subscribe, like, and share ya, serta juga komen. Yang saya harapkan adalah juga mengklik lonceng tadi supaya kalau ada video terbaru dari ternak kelinci angkasa Lampung, teman-teman bisa langsung diberitahu oleh layar notifikasi. Ya, kelinci biasanya untuk peternak pemula itu agak kurang paham ya mengenai apakah kelinci ini laki-laki atau perempuan. Di sini akan saya perjelas adalah kalau kelinci laki, jenis kelaminnya itu muncul ke atas tanpa ada belahan landai. Namun kalau kelinci perempuan itu kalau ditekan jenis kelaminnya seperti bambu runcing, dia meruncing tapi dia ada belahan seperti ini. Oke, kita praktekkan. Ini saya punya, kita akan lihat apakah kelinci ini laki atau perempuan ya. Kita lihat. Nah, lihat. Kalau dia seperti ini meninggi, ya, ini adalah kelinci laki-laki atau pejantan. Lihat kelaminnya, tuh. Oke. Ya, saya ulangi ya. Kita letakkan kelinci seperti ini. Nah, lihat tuh. Dia tinggi seperti ini, tidak seperti bambu runcing, dia langsung tinggi ke atas seperti ini. Tuh. Nah, ini kelinci laki-laki, oke. Ya. Sekarang kita lihat untuk kelinci perempuan ya. Kelinci perempuan kita lihat seperti ini. Kita tenangkan dulu kelincinya. Hop, ayo tidur dong. Ya. Kelincinya perempuan. Nah, kalau seperti ini dia runcing tapi dia seperti turun ke bawah. Nah. Ya, turun ke bawah seperti itu. Runcingnya seperti bambu runcing, seperti bambu terruncing tapi terbelah begini. Ya, itu cirinya adalah kelinci berjenis kelamin perempuan. Ya, kita lihat lagi. Nah, ini ya contohnya. Runcing tapi seperti bambu terbelah. Runcing seperti bambu terbelah. Ini menandakan dia kelincinya adalah kelinci perempuan. Jelas ya, sahabat kandang ternak kelinci angkasa Lampung. Oke. Jadi mudah-mudahan dengan informasi dari video ini, rekan-rekan di kandang ternak kelinci angkasa Lampung serta hobi kelinci yang ini itu paham tentang bagaimana beda antara jenis kelamin kelinci pejantan dan kelinci wanita. Oke, terima kasih. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak kelinci angkasa Lampung. Dah.